Kepiret Cerayam Bismillahirrahmanirrahim.
Kemarin jam 19.05 seperti yang udah tersiar kabarnya di Rumah Sakit Fluid Jakarta Utara. Itu komplikasi sih, jadi ada beberapa organ yang terserang. Jadi detailnya sih ada ginjal, paru-paru, terus jantung. Jadi emang almarhum kan udah umurnya lansia ya, 65 tahun gitu. Terpukul tapi ikhlas. Jadi memang keluarga dalam kondisi yang baik-baik saja sih. Oke, selamat pagi semuanya. Tepatnya tadi malam kita mendengar kabar dari Nino langsung bahwa Om Agung almarhum sudah meninggal dunia. Gitu. Kita pastinya ikut merasa kehilangan, tapi kita tahu bahwa Om Agung adalah orang yang baik hati sekali, orang yang periang, dan dari dulu kita kenal beliau dari kita SMA sampai di akhir-akhir hayatnya dia selalu positif dan membangun orangnya gitu. Iya, jadi ya kita yakin Insya Allah dia akan diberikan tempat yang terbaik di sana. Dan banyak juga pasti yang akan mendoakan. Iya, amin. Kalau sakitnya yang kita tahu memang beliau tadinya ada memang sudah ada komplikasi bronkitis. Jadi untuk status meninggalnya bronkitis. Oke, yang jelas Om Agung itu adalah orang yang sangat berjasa buat RAN. Karena Om Agung itu adalah yang pertama kali menginisiasi untuk kita membuat grup RAN. Iya, karena jadi kita bertiga dulu suka bikin-bikin lagu dan demo lagu tersebut yang dibawa oleh Om Agung ke orang label waktu itu. Jadi kalau bukan karena inisiasi dari Om Agung berinisiatif memberikan demo-demo kita tersebut dan membanggakan demo anaknya dan teman-temannya ini, mungkin nggak akan ada RAN sampai saat ini. Jadi ya, kita sangat berterima kasih. Pastinya terima kasih dan bersyukur bahwa Om Agung pernah hadir dalam hidup kita. Ya, mungkin lebih ke selalu menyemangati ya gitu. Iya. Dulu jujur saya sempat ragu untuk ikut bermusik gitu, dan tuh udah Mas Asna nggak apa-apa gitu, ini bisa kok gitu. Jadi dan itu menyemangati saya, dan akhirnya saya fix mau terjun ke dunia musik gitu. Dan memang orangnya ceria banget ya, positif ya. Jadi memang kalau misalnya ada awal-awal kita meeting sama orang tua kan, dan Om Agung tuh selalu yang pokoknya vibe-nya tuh positif banget gitu. Ya, setiap ketemu dia kita menjadi orang yang lebih percaya diri. Orangnya gitu. Mudah senyum, semua orang dirangkul gitu. Jadi memang jadi makanya juga saya kalau barusan mengingat-ingat beliau, ya bawaannya malah pengen senyum gitu, karena emang orangnya positif banget. Pastinya Nino sih orang yang sangat bertanggung jawab gitu. Kita sih tidak meragukan tanggung jawab dia terhadap keluarga. Dia orang yang sangat sayang, dekat, dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak punya kekhawatiran sih untuk masa depannya Nino dan adik-adiknya. Mereka semua juga anak-anak yang brilian, cerdas dalam bidangnya masing-masing. Jadi dan ya, beberapa minggu ini memang Nino kelihatan banget mengurus banget ya, karena kondisi banget
Jadi maksudnya oh mengurus mengurus mengurusi mengurusi keluarganya ya. Dan memang jelas sekali Nino tuh sayang banget sama keluarganya ya. Terutama dengan bapaknya. Oh saya cuma ngomong bahwa apa ya Om Agung orang baik, no? Maksudnya lo, lo tahu, gue tahu, kita semua tahu orang Om Agung orang yang baik. Jadi lo nggak perlu, khawatir dia ya. Udah gitu. Oke. Pastinya kita mendoakan Om Agung, Nino, adik-adiknya dan Tante Sita dan keluarga semuanya yang ditinggalkan untuk apa? Untuk bisa tabah dan kuat dan menjalani hari-hari. Dengan lebih semangat ke depannya dan untuk Om Agungnya ya pasti kita mendoakan yang terbaik, hanya yang terbaik di sisi sisinya. Oke, terima kasih. Thank you ya.